Ya, halo teman-teman, beginilah penampakan FreeHub Razer Pro. Ini Razer tipe terbaru. Langsung aja. Nah, di sini terdapat perbedaan ya tulisannya. Ini tulisan Razer Pro. Untuk depannya ini dua piring. Kali ini 28 hole ya ini lubangnya. Untuk dudukan rotornya Sigbolt di sini. Ini OLD-nya panjang sini sampai sini 100 mm. Untuk belakangnya ini panjang OLD-nya 135 mm. 28 hole juga. Untuk keset slotnya ini maksimal bisa untuk 10 speed. Untuk suara ini lebih rapat ya teman-teman daripada FreeHub Razer tipe sebelumnya. Lebih nyaring. Ini. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau follow Instagram saya @tkjaos. Semoga bermanfaat.